Allez, ça va mieux. Bikin 5 atau 6 film horor, ternyata saya masih belum bosan juga sih dengan genre ini. Genre ini sebuah genre yang proses pembuatannya tuh sangat-sangat satisfying gitu buat saya sebagai filmmaker. Karena ini sesuatu yang sudah viral banget dan biasanya juga saya tuh nggak selalu kemakan sama apa-apa yang viral. Cuma kali ini kok waktu saya baca ceritanya very authentic gitu. Jadi sebenarnya bukan karena horornya, bukan karena viral juga, tapi ceritanya duluan sih, ceritanya itu sangat otentik, yang lokal banget. Jadi itu yang buat saya tertarik untuk menggarap KKN di Desa Penari. Saya kira ini KKN ini benar-benar is the next big thing. Dan ceritanya belum pernah saya baca buku semenarik itu. Pembaca ini ekspektasinya sangat-sangat tinggi, atau masyarakat yang tahu tentang KKN ini sangat tinggi. Jadi saya punya beban, punya tanggung jawab yang lebih besar supaya kita nggak asal buat. Tinggal treatmentnya pasti ada tambahan, lebih dibikin lebih keren. Halo semuanya, saya Tisa Biani di film KKN di Desa Penari. Saya berperan sebagai Nur. Hari ini adalah mahasiswa kampus yang berusia 21 tahun. Terus kalau dari segi karakter, dia ini sensitif sama hal-hal yang berbau mistis. Terus dia ini anaknya peduli sama teman-temannya. Aku Adinda Thomas, aku berperan sebagai Widya. Bisa dibilang cukup introvert, makanya teman dekatnya cuma ke Nur dan Ayu. Tapi paling dekat sama Nur. Makanya ketika teman-teman dekatnya ini, kita sama-sama lagi di akhir semester, kita ada tugas KKN. Jadi Widya senang banget ketika diajak bisa satu kelompok bareng KKN sama teman-teman dekatnya ini. Gue Ahmad Megantara, gue berperan sebagai Bima di film KKN di Desa Penari ini. Dia suka sama salah satu karakter di KKN di Desa Penari yang kalian tahu, yaitu adalah Widya. Salah satu orang yang wise juga, penyita alam, asik, bisa mengayomi. Halo semuanya, aku Agni Nihak, berperan sebagai Ayu. Ayu ini adalah ketua dari proker kita. Dia ini ambisius, anaknya santai banget, deket banget sama anak-anak di KKN ini. Jadi KKN ini tuh yang milih kelompoknya tuh Ayu semua. Hai, nama gue Kelvin Jeremy. Gue berperan sebagai Anton di film KKN di Desa Penari. Karakter Anton ini seperti layaknya mahasiswa-mahasiswa yang sudah lama menunggu kelulusannya, tapi di satu sisi dia santai, dia slow. Dan dia punya temen yang seperjuangan sama dia bernama Wahyu. Sebelumnya nama aku Fajar Nugra. Di sini di film KKN di Desa Penari ini aku berperan sebagai Wahyu. Wahyu itu orangnya lebih ke ngehek, sompral, terus kalau bercanda itu nggak dipikirin dulu. Ya dewasa juga ada dewasanya, karena Wahyu adalah kakak tingkat teman-teman KKN yang lainnya. Saya Kiki, di KKN Desa Penari ini saya berperan sebagai Pak Prabu, kepala desanya gitu. Kepala Desa Penari ini yang awal mulanya masih mikir-mikir ada mahasiswa yang mau KKN di sini, karena memang belum pernah ada yang KKN di desa itu. Dengan menyumbalkan anak-anak perempuan, desa kami dijauhkan dari kemalangan. Ya, jangan! 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 Ya, jangan!
Sister!